Ya, undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian diimbang-imbang karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya. Sehingga Ibu Mega telah menerima undangan tersebut dan nanti akan, ya tentu saja akan diharapkan namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk Paskibraka yang akan dikirim ke IKN.